Cek 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 sound. Di kesempatan kali ini kita lanjutin ini permainan game eFootball 2021 bersama Barcelona. Masalah kali ini udah mau di ujung-ujung karir, bukan karir sih, ujung-ujung musim ya. Kita udah mencoba untuk ngunci ini. Namanya apa? La Liga. Dan next kita sikat Copa del Rey dan juga Champions League tentunya. Sebelum itu, jangan kemana-mana. Zup, what's up? Yuk, kita lanjutin guys. Ini kita ke pekan keberapa sih? 34 nih. Tinggal La Liga 4 match day lagi ya. 4 match day. Bentar, ini ada apa dari Bang Randy? Hai. Hai juga Bang Randy. Match day 34 lawan Betis, kita UE ya. Betis ke-8. Kita lawan Valencia aja deh. Betis kita skip ya. Gila, ini udah di penghujung-ujung karir ya. Kurang serius ini kalau dengerin cerita kamu. Yoi, Bang Randy, silakan didengar. Sekarang kita ada di posisi jelas pertama lah. Tunggu dulu. Kita lihat my team, ada yang mau coba rekrut Daniel Alves. Cuma Daniel Alves ini udah tua ya. 39 tahun, tapi masih oke lah dalam visi permainan. Leon mencoba memidik 1 juta. 1 juta 100, oke. Tapi market value-nya kan 1,7. Dari Alves stay kali ya. Mungkin stay dah. Sergio Ramos Bingo udah pasti berangkat, ini tinggal nunggu keberangkatan nih. Udah ACC ke Alsan. Pique Chelsea. Aduh, Chelsea udah mau bangkrut juga. Masih kita en aja. Pokoknya produk-produk La Masia itu harus ini, harus pensiun di Barcelona sih. Scouting Llorente tampaknya sudah tidak betah di Atletico Madrid adik-adik. Dia udah pasti mau nih kit gua rekrut nih. Tuh, he positive about signing with our club. Sudah tidak betah cuy. Ini yang ada di scouting ini ya. Yang kemungkinan besarnya udah pastilah pengen pada cabut. Kita lawan Valencia, yo Eriksen sign. Waduh, nanti bang. Ini gue ini pakai server ya. Cider itu server buat PES. Ini bisa masukin scoreboard. Ini ya beda-beda tiap liga, terus stadium, banyak lah pokoknya. Mau milih cuaca juga bisa di sini. Kita pilih fine and sunny aja. Terus ada baju juga bisa pakai ini, kit server. Scoreboard server, stadium server. Kita lihat formasinya dari PP Bordalas. Kita main dengan 3 BK kali ya. Biar agak lebih ngegas dikit dari awal. Di tengah sebagai playmaker kita masukin Paulo Dybala lah, kita play sebagai playmaker. Di kanan ada Matraore yang punya speed oke juga. Nico Gonzalez kita tarik ke belakang dulu, Aubameyang sama Bradford kali ya. Sisi kiri kita masukin ini, jelas Jordi Alba lah. Ferran Torres kita bawa cuman dari bangku cadangannya.
Sergi Nodis. Apa kita rotasi ya ini ya? Ruben Dias di tengah, Lenglet di kiri, kanannya harusnya si Araujo. Maguire dong. Lord Maguire. Enggak ada euy, Lord, enggak beli Lord Maguire. Dia nanti ini cuy. Jago teuing. Nico. Aduh, Nico ini kurang ya menurut gue. Ansu Fati naik. Ansu Fati kita bawa, Pedri kita kasih rehat dulu dah. Febri Haryadi bawa enggak Febri Haryadi? Jesse Lingard main terus. Ter Stegen jangan dulu, Arnaud Tenas kita kasih kepercayaan dulu. Oke juga nih, mantap. Dilihat dari plan-nya asuhan Bordalas ini 4-4-2 harusnya mereka nyerang ya. Dailaik Moriba, mantan pemain juga nih, Ilaik Moriba bekas sama Sia juga di sana. Carlos Vela ya di kirinya ya. Depannya M. Gomez sama Marcos ya. Jelas kapten ininya Jose Gaya lah. Jose Gaya GG juga mainnya, kipernya Chilesen. Ayo kita langsung gas ke noe. Loadingnya lumayan lila. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid. And the folk of this town. Gila ini lock ini apa? Tunnelnya di tunnelnya apa, stadion Camp Nou di PES ini GG parah. Panel itu di jalan-jalan mau masuk aja dulu. Dia mau masuk stadion. Gila ini dia pendukung Valencia ya, berada di atas. Biasanya berada di atas sih kalau misalnya yang way. Aubame yang sekarang itu starter ya, dipercaya setelah beberapa pertandingan sebelumnya. Dia mulai dari bangku cadangan sebagai super subs biasa. Ilaik Moriba. Ada Matraore yang punya ini. Ada Matraore ini harus di ini nih, harus diperhatikan oleh anak asuhan Bordalas. Ada Matraore selain visinya mencoba merusak-merusak back pertahanan lawan, dia juga bisa meliuk-liuk ya masuk ke jantung pertahanan. He's also a huge, huge threat from set plays. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Barca. Yo, pertandingan babak pertama dimulai. Barca tampaknya bermain balance ya, tidak terlalu menyerang. Di babak pertama dan tampaknya di luar kendali. Asuhan Bordalas mencoba untuk bermain lebih bertahan kalau dilihat secara statistik. Tidak mau terburu di bala-bala di sana Jordi Alba. Barcelona tampak santai sekali ya dengan apa? Cirokasi bola cepat. Ada Matraore mencari akan di sana. Breakaway. Tenang saja Sergio Busquets, kembali ke belakang Jordi Alba. Masih tampak kesulitan Barcelona untuk menembus pertahanan Valencia. Nico Gonzalez, ada Matraore. Paulo Dybala. Jordi Alba mencairkan. Masuk dari Aubameyang. Tampaknya masih kurang ya, kurang nendang di depannya. Counter attack dilakukan, masih belum berhasil. Langnet dengan sigap mencoba untuk mengintercept serangan dari Valencia. Ada Matraore, Dybala masuk saja ke atas. Apakah Jordi Alba akan overlap mencairkan
Long Le membantu serangan, kaki dibalas sekarang. Nico ini pemain muda juga ya, wonderkid. Martin Braithwaite cairkan, masih belum ketemu. Dybala Jordi Alba. Barcelona tampak senang sekali bermain ini. Ada Matraore. Skill, nice. Bisa diintercept oleh tadi siapa sekarang bola Gunto Segaya. Jose Gaya tenang saja yang lagi belakang. Diakhbi. Backnya Diakhbi cuy. Kalau misalnya lawannya kayak gini sih susah sih. Lawannya bertahan bingung kita ininya masuk pertahanan. Butuh Ansu Fati lah. Set. Membangun serangan melalui strategi Jose Gaya. Kayaknya ini Valencia ini ngincer ini defend counter attack melalui serangan balik karena memanfaatkan lini tengahnya mungkin yang apa Sergio Busquets kurang dalam speednya, jadi ya so-so lah. Kalau wajar aja sih kalau misalnya Valencia ngambil ini counter attack karena ada speed aja jauh nih Busquets sama Valencia. Nico sendirian, tenang saja. Tadi Nico mau nendang cuma gak jadi teman-teman karena tadi gue lihat ini nih Aubameyang udah ada di tiang kedua. Jadi lebih baik, lebih enak lah, lebih meningkatkan chance untuk terjadinya gol kita umpan saja. Ya ada Matraore, Braithwaite pada Nico. Tampaknya ada kesalahan dari back Valencia tadi. Umpan yang sangat bagus ya dari wonderkid Nico. Ini selebrasi ciri khasnya Aubameyang. Apakah Bordelas akan mengganti taktik permainannya untuk lebih menyerang karena sudah tertinggal 1-0? Tampaknya masih belum. Sepertinya di babak 2 ya. Biasanya baru pada naik. Kalau mau lihat taktik menyerang atau bertahan bisa dilihat sih di kanan bawah. Dekat ini player name. Di kiri kan ada biru noh. Kalau misalnya di Valencia ya, biru kan dia berarti bertahan. Lihat aja tuh parkir pesawat pemain-pemain. Ada Matraore. Nice, ada Matraore. Oi, nutmeg. Pangaran. Nutmeg yang sangat bagus dari harusnya ini dapat standing applause dari sponsor sih. Kayak kemarin Pedri ngolongin pemain Athletic Bilbao. Bisa gaya tapak. Tidak berdaya ya di hadapan Adama ini, kita lihat nutmeg. Eih. Shit man, cantik sekali. Apakah ini akan masuk terjadinya gol melalui free kick? Kita lihat. Yang akan menang ya jelas Dybala lah, cu. Apakah akan gol nih? Ini mah susah anjir. Gak enak, emang gak enak dari situ mah. Nico ini tampak ini ya bermain dengan berani di sini di hadapan para senior-seniornya. Nuh banget sih anu. Santaikeun. Ye, gol. Arnau mencoba untuk menunjukkan bahwa dia masih layak sebagai kiper cadangan. Santai saja Barcelona, misalnya kaki Nico Gonzalez, Araujo, ada Matraore, sampai aja di bala, ancur-ancuran. Gimana nyawa ini, ancur-ancuran. Nice. Ruben Dias. Wih, gila.
masih belum mau naikin ini ya tensi permainan dari si ini Bordalas, masih kekeh dengan mengandalkan counter attack mungkin di babak 2 kali karena udah ketinggalan 1-0, harusnya lebih maju loh. Harusnya ada mah babak yang kita ambil gimana aingnya udah itu. Setelah satu titik Barcelona tidak menang position ya, 75 banding 25 jelas jauh sekali, shot 2 banding 0 on target, 1 banding 0 foul, foul 1 kali lokal referensia yang tadi di kanan yang susah. Passing 133-131 berarti sekitar 90 berapa ya? Penonton Bang Barca. Aduh, kemarin iya nih. Ancur-ancuran itu gila kemarin si apa? Nico. Pokoknya pada kecapean cuy. Galatasaray juga agak ngegas sih kemarin gue lihat ya. Iñaki Peña apalagi dia nunjukin kualitasnya sekali itu waktu kemarin main. Ini Barca passingnya 131, sukses dari 133, ini 9,6, 9,8 dah. Hampir 100% ya. Barcelona ini passing-passingnya sangat akurat sekali. Karena memainkan permainan sirkulasi bola cepat. It's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. Padahal kipernya pelapis ketiga di Barca. Tapi halus cuy eta Iñaki Peña kemarin bukan bagus sih. Memajong namanya di Barca kuring. Dalam musim depan Haaland tuh datang lu. Bisa mendobrak kali. Tendangan-tendangan yang spektakuler. Arnau Tenas. Arnau ini kalau misalnya nggak main di tim utama biasanya ke Barca B. Sama si ini, sama si Iñaki Peña. Cuman Iñaki kan sekarang di loan supaya dapat menit bermain. Dan Neto juga. Aduh. Neto ini nggak tahu ini kiper apa ya. Kayak grogi cuy main di Barca tuh. Kalau Ter Stegen ya dia udah keenakan sebenarnya. Jadi kayaknya satu-satu aja itu orang. Ale, ale, ale. Keeper sends it forward. And it's been taken straight back. Gila Araujo. Sergio Busquets. Senang si Araujo deh. Long lead Jordi Alba. Lah, kepencet L2. Carlos Soler. Carlos juga pemain lama, Iñaki Hoki aja bang kemarin nanti aja. Kegelap yang depan gawang. Ya kan, emang Hoki aja dia. Cuman bagus lah kalau misalnya dia udah gigi. Ntar kembali ke Barca jadi mantap. Soalnya beli kiper itu susah cuy sekarang. Beli kiper yang bagus lah, yang kualitasnya top itu susah. Beli kiper kalau zaman sekarang. Kecuali pakai duit gede, apalagi Barca kan nyari gratisan. Si ini siapa yang aduh lupa ininya. Jepang scouting-nya Reja Jepang Kualam Mercedes Natsir. Teja Paku Alam sama ini nih siapa namanya perpisi jatuh antikani Ilaih santai. Long play.
Jordi Alba. Dybala. Oh. Udah mulai naik tensi permainan nih si Valencia, udah berani keluar. Kan tadi udah wawa, dia nyari quarterback doang. Keep. Oh, skipping dari Jordi Alba. Dybala, cok. Like nih, gila keras banget, man. Yo, second chance. Shoot. Iga Dybala nih. Gila, sempat deflect ya itu ke kena pagar. Deflectnya sih. Iya, deflect ke nomor 10 Carlos Soler ya. Gile, iconic celebration dari Dybala. 2-0 nih. Kita mainin sekarang Ferran Torres aja Jordi Alba. Udah dulu Sergio Roberto mungkin kasih kesempatan. Terus Dani Alves di kanan, jangan dah Ricky Dion buat nanti ya. Depay juga nanti Carlos Fortes. Lu Carlos Fortes. Ngapain sih Nico diganti? Nico diganti tadi sama si Robert apa? Oh iya, ini dia Lord kita. Kita aduin depan kedua. Lingard dan juga Lord Martin Braithwaite. Nah, ini harusnya di Vista kalau main di ini, main di apa, stadion Valencia, karena kan Ferran Torres main juga di siul-siulin Ferran Torres waktu main Valencia. Set, ush, gelo, Jesse Lingard dibuang oleh MU langsung ini gato beres 999 karena itu Lord kita dia tepis cuy tapi si Jelesen kiper bapuk oke sebenarnya 11-12 sama si Neto balai ini nendang dibala sampai saya jelas dapat saya lakukan aku. Set. Si benar-benar sebuah serangan. Ya iyalah. Power amat itu. They got it back as soon as they gave it away. Edas. Eih, pelanggaran jelas. Deh. Bukan sebuah pelanggaran ya tadi. Kayaknya 50-50 bola itu so-so. Kalau kata coach itu. Ada mah. Roberto. And here's Jesse. Gelo. Santai lur. Ilai. Kira mau ke belakang tuh, enggak pernah. Udah mulai naik kan, udah berani keluar tuh si ini, si Valencia. Udah ketinggalan 2 gol ya, telat sih. Karena OTS sih, gak tau dia mau ngapain. Kan udah ada kelihatan nih space dari antar jarak pemain Valencia udah mulai di luar. Ferran Torres mandul juga nih Ferran Torres nih. Martin Braithwaite. Ferran Torres masih di flag ke pemain belakang. Ya serius bisa lah lama. Terus angkat. Ada mana nih? Gila ngapain jauh-jauh amat ngoper. Coba kita cobain Dybala. Hai Bang, hai Bagas. Kita beresin nih, ini last episode dari eFootball 2021 Barcelona. Yoi, santuy.
team effort to satisfy both the boss and the fans. Your final thoughts, Jim? Barcelona can certainly give themselves. 72 banding 8 ini. Cordoba saking ininya apa? Saking bermain sangat depending sekali. Sangat bertahan sekali. Poinnya udah 99 kan. Beda 9 poin sama Atletico Madrid, jelas jauh sama 77. Bang, mobile bisa enggak, Bang? Gua belum ada ininya, euy. Ini kemarin nyoba gua yang FIFA di emulator. Black screen. Enggak tahu kenapa, cuy. Kayaknya mau pipain dulu deh, FIFA PC dulu. Gua kalau main game di HP emulatornya sih kadang nge-lag. Winning the title is just beginning for us, yoi. Suka ini, suka black screen, cuy, kalau main emulator gua. Nanti kita ganti emulator dulu, coba. Kita cobain. My team Jordi Alba kayaknya GG parah. Kita gak akan main. Yoi, nanti malam kita main FIFA yang di PC, yang lebih HD. Yoi, lebih HD lah, lebih enak dilihatnya kan. Kita ini lanjutin bersama apa? Karir mode bersama Tottenham lagi. Kan Tottenham dibully terus tuh. Nah, di sini di FIFA ini kita ubah. Enggak jadi banget. Kayak di PS ini aja. Karena kan di Europa League. Nah, sekarang kita bikin treble nih di sini. Lawan City kita di semifinal leg pertama. Kita skip aja City nih, aduh. Ntar aja di leg 2 baru main lebih seru. Kanu mana bang, the Lord of what you. Ya tuh keluarga, ini keluarga Lord. Kita kalah 3-0 teman-teman. Munchen menang 2-0, apakah kita akan comeback di leg kedua? Ini misi yang sangat seru, cuy. Kita harus bisa menghajar habis-habisan Manchester City di sini ya. Wah gila juga nih. Harus 4-0 kita menang. Bayern Munchen menang 2-0 di leg pertama. Waduh. Ini misi yang seru nih. Kita dibantai sama pasukan Pep Guardiola di ini ya, Etihad Stadium. Lawan Espanyol kita skip dulu. Game plan dulu harusnya sebelum next, nggak apa-apa cuy, biar seru ininya apa. Si jadi kita harus ada misi 4-0 nih. Bapaknya lagi ada Persija. Yoi, bapaknya ini nih. Bapaknya si siapa namanya? Kan banyak tim maksud dia aja juga pemain bola anjir. Ini dia, aduh pemainnya tapi lagi pada jelek-jelek. Ansu Fati, aduh kita pakai deh 4-3-3 ya. Kita main aman deh. Pique jelas main, Des main, ada Mandi kanan, Luke de Jong ganti sama si Javi. Aduh Javi kenapa jelek tuh. Kita kekurangan tengah nih cuy. Terpaksa kita bermain dengan Sergio Roberto ya. Di belakang dan Mendy harus main nih. Dybala bawa aja. Iko ganti dulu. Kita bawa si Pedri, Hariadi, Ferran Torres ada sih ada. Oke. Bagas, santai. Alek Balde lumayan. Ini misi penting nih. Barcelona harus bisa membalikkan 4-0 kan. Nanti gue ditantang BTWM. Sorry ya. Yoi, semangat bermainnya. Bagas, semangat. Febri Hariadi nantilah babak 2. Febri. Kan seperti ada masalah Depay depannya ini harusnya ngegas sih. Karena ada Makar punya speed, kan seperti juga punya akselerasi dan apa? Speed juga dia punya lah. Depay sebagai striker harus gua kan nanti. Frankie Deong lebih naik ke atas membantu Depay kalau jadi si Deong ini bisa dibilang ini ya. Full striker kali kayaknya. Febri Solora. Febri Hariadi ya, Pak. Pedri ini sebagai playmaker di tengah. Buat sirkulasi bola antara box to box lah. Sergio Roberto juga sama. Dia bisa aja ke belakang ke tengah sini nih antara Oscar dan Pique. Kalau misalnya si apa namanya, kalau si mode bertahan bisa jadi 5 backnya. Jordi Alba jelas bisa overlap dengan Des.
terus Pique juga bisa overlap kalau misalnya ada tendangan bebas apa free kick gitu kan. Bang masukin nomor 99. Si ini siapa? Itu lagi turun cuy, lagi gering dia, lagi sakit. Tadi abis main dia sih, abis-abisan. Yuk kita gas kan, ini dia misi yang sangat agak sulit sekali. Leg berapa lagi, leg kedua nih? Kita dari leg pertama tadi di skip kalah 0-3 kalah lawan City. Barcelona melawan Manchester City cuy di Camp Nou, ini dia misi yang harus kayak kasusnya Barca lawan Liverpool loh ini. Nah ini di leg kedua harus 4-0 nih. Agak susah juga, kita harus nyerang dari awal deh. Nah, sekuat City juga udah ngeri-ngeri pastinya, ini pasti keras juga lawan Mesquian Club, lebih dari sekedar klub. Kita lihat ini kedua sebelasan, Pedri, Sergio Roberto, Jordi Alba, Mendy. City ini Jesenko ya sama Bernardo itu kan sih. Ake di sini juga. Baru menang agregat belum yang asli. Coy, kayak kasusnya Indo lawan Thailand. Iya benar sekali ini. Kipernya Ederson ya, dia pakai Ederson. Kevin De Bruyne sebagai kapten. Pique juga sini kapten di sini karena Busquets capek kayak Busquets rotasi ya dilakukan oleh Xavi Hernandez di sini. Apakah berbongkar lebih akan lebih baik ya di sini? Misalnya Busquets gak main karena Busquets itu emang ada kekurangan kelebihannya dia tuh. Kekurangannya ya kalau bisa di counter attack dia udah abis. Udah pasti jauh dia speednya kalah. Cuman kalau misalnya dalam apa mengatur tempo permainan dia GG juga oke juga nih. Pebri Haryadi ya, 13 pemain Indonesia masih ada di bangku cadangan. Terus ini Citi, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus. Seperti biasa Guardiola tidak pernah memakai striker murni. Auba kemana Bang Auba, lagi ini deh gering juga dia. Rotasi. Gue Jesus, Sterling sama Riyad Mahrez di kanan. Riyad Mahrez nih harus dihariin juga, take release pasti di kanan. Bang jangan malu-maluin nih lawan kalau di kanan. Enggak tahu nih, guys, susah cuy 3-0 di awal. Bukan City langsung bermain bertahan ini. Kita mah udah pasti nyerang lah. Santai, Pedri di sana, ada Matraore. Gila Des. Masuk Depay. Hampir. Nah, terus juga pemainnya pada enggak ada anjir. Yang cetak golnya gigi-gigi kayak misalnya Auba enggak ada. Hampir. Iya, mainnya lur aing aduh. Frankie Dion. Gila refleks dari si Ederson. Kaki masih bisa ya, padahal tuh dihalangin sama Yo Cancelo sama serangan Bernardo Silva di armada di 7. Aduh, Oscar Dinggija yang main. Serangan Gabriel masih mentah, bisa dihadang oleh Mendy dengan sangat mudah. Pedri. Cairakan Pedri, Frankie De Jong di sana. Mencoba belah laut ada Jordi Alba overlap. Asupati Jordi Alba, 1-2 di sana. Jordi Alba mencari rekan. Jadi angkat. Kalah ya. Oh, bukan sebelah ini ya. Hampir blunder tuh pemain City. Ai, gila. Dua gol babak satu, dua gol babak dua. Saya cuy, aing lawan City soalnya cuy. Udah ngegas, oke City. Kita harus nyuri satu gol, minimal satu gol lah. Kalau bisa 0-0 udah gua kalah ini mah. Pedri, ada Matraore, 1-2 dengan ada Matraore masih bisa ditahan oleh Ederson lagi GG kayaknya sekarang. Frankie De Jong, Barcelona mencoba untuk mencari gol cepat ya di sini.
karena akan meningkatkan ini motivasi para pemain. Jadi, kuasa gelar Yoi. Enggak dong, kan ada ini. Ada Copa del Rey dan juga satu lagi apa tuh? Di La Liga. La Liga udah dikunci. Enggak apa-apa, double winner guys, cuy. Santai. Masih bertahan itu aing sih. Ya Allah. Ah, pada maju lagi. Kwan ini. Oh, nice Bendy. Tah cuy, aing mah kudu fokus lah euy. Cerakan, ada cerakan. Aduh, si Jamal Traore kurang euy. Jauh Cancelo. Ake di sini. Ya Allah, susah banget ini. Oscar Binge jauh-jauh di Alba. Ih, mulai pada jauh-jauh. Ah! Nice. Duh, Oscar Binge jauh ngeri gua. Masa tadi Eric Garcia yang mainnya? Roberto. Memphis Depay. Set. Si Adama. Nice. Well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. Shoot, apa ya? Bisa ya dua gol lagi, dua gol lagi. Come on, come on, come on. Ngeri gua backnya Oscar Mingueza. Harus jadi Eric Garcia kalau enggak Ronald Araujo juga kayaknya pada turun. Jadi kebanyakan yang capek sama turun belakangnya. Depay satu gol ya. Depay satu gol di sini. Auba sih harusnya main sih. Secara kan Auba punya inilah pengalaman lawan City. Punya CV-nya, di CV-nya ada lawan City banyak. Ah, ngapain sih? Pada bolong-bolong aja anjir. Santai dulu. Pedri. Nice, Depay. Yuk. Adama Traore. Sepati sendiri. Masuk pati euy. Ini misi. Misi sangat sulit. Pedri sendiri tanpa dikawal. Ya, Pedri kependekan, Pedri kependekan. Aduh, ngeri gua. Ini tengahnya pada kemana Sergio Roberto? Nice, 1-2. Des, Depay 2. Sampai saja. Gila, pertahanan City. Defender City gila aja ya. Nah, kita jangan main-main ini deh, jangan main-main. Ngapain? Ngapain kayak gini? Gak tau dua gol kayak susah. Ih, jelek banget nih ngoper. Dua gol lah ini, harusnya dua gol lah. It'll be noted and improved upon, I'm sure. And here's the pie. Aduh. Langsung mati bukannya ambil lah. Nice, buang aja, buang. Fatty. Ya ilah. Ah. Roberto jelek, Roberto anjir. Ngeri juga nih gua. Roberto. Daniel Alves main lah. Traore lagi jelek banget, Traore kan diganti 50 sama si Ferran Torres lah. Ya iya, biasaan. Iya gol berat. Yoi, beratnya 3 gol. Sebenernya 2-0 tadi di awal mah, gampang 5 gol.
Pemain-pemain apaan kagurang euy. Mike atuh, ya Allah. Pada di belakang semua. Rodri. Ake. Ambil deh, Om. Nice Depay. Gak ada supporter anjir. Big chance. Eh. Very well to get to that. Shit. Harus fokus. Minta. Ah, ngapain dia? Roberto. Dua gol lah, ayo bisa lah, dua gol lagi lah. Dani minta. Ah si, ini gimana? Ya Allah Roberto, kalah lagi Roberto, ya gila. Roberto jelek cuy. Masih kosong lah kanan. GT dia kesulitan, akhirnya menang nih GT. Susah sekali. Sebentar deh, ngobrol aku jelek. Main. Sore, agak belakangan dikit. Ini pasti gua nyerang nih. Ah, Henry. Itu tanpa pengawalan, Sterling, anjir. Oh, nice. Langsung. Oh, ya Allah, Dama ngapain dit? Ah, pada pressing ini. Kuat banget itu perangnya. Ini, aduh. Traore goes through the pass a goal. Oh, gua tak asik. Wah, berat coy, ya mah. Luke De Jong apakah akan masuk Luke De Jong? Pada jauhnya. Peran ngapain di situ? Daniel Alves lari, Daniel Alves gak mau tahu gua. Ngapain si Depay ya? Bernardo Silva drives it forward. Wah, lag sih gua. Wah, enak tuh padahal tuh barusan tuh. Daniel Alves. Ferran Torres. It's Memphis Depay. Bernardo Silva battles to win it back. De Bruyne. Hoists it forward. And here's Torres. Ferran Torres. Gets it out to the wing. Ferran Torres. Wah, sangat sulit. Ya Allah, siapa ya? Shoot! Ayo jadi lo, apakah dia akan membejebakan diri? Depay akan menjemakan diri, kita lihat pertandingan kali ini. Ah anjir lah. Ini jadi weh. Wani ayo ngasupin Luke De Jong. Febri jangan lupa Febri. Minim jam minim apa? Minim pengalaman.
Jordi, nice. Ada mencari rekan. Ansu Fati sana mencari rekan juga. Ansu Fati wancu dengan Depay. Ansu Fati sendiri. Ah, shit. Barcelona are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Enggak dong, atuh ambil. Ya Allah. Ah. Gabriel Jesus. Anjir udah pasti full. Gila langsung full bertahan itu. City. Adama, come on Adama. City menit 14. Barcelona have a simple task to find sustain now and keep the pressure on. Adama Traore. Fati. Tempest apart. Dia pas lari, kok capek nih Alves anjir. Dani Alves. Ferran goes for goal. Anjir, nice, Ansu Fati go terakhir, detik-detik terakhir cuy. Gila, ayo bisa, pemak pertama. GG gak. Anjir, hese coy, Citi anjir, fuck lah. Ansu Fati memanfaatkan ini ya, tiang 2, kalau dipecat tiang 2. Ferran Torres di plek, langsung saja Ansu Fati dengan sigap. Kalau itu juga sama ya. Daniel Alves lihat Ferran Torres tanpa kawalan kali. Ferran Torres langsung lihat di flag kena siapa tadi itu Cancelo ya. Ansu Fati dengan sigapnya langsung cuy. Menuju final nih, mau balik Alves. Yoi, Alves siganti kayaknya Alves. Cuma satu lagi, tapi depan-depannya dia pada ambur-ambur. Bingung gua ini. Tapi kita butuh penyerang sih di sini. Jangan-jangan nanti kita harus lihat ini aja Bapak pemakan. Santai dulu ini. Citi udah enggak bertahan lagi dia. Oh, they could well turn this around if they can just keep this rhythm and fluidity in their play. Alam. Bisa tukangan lagi dah. Ferran Torres. Ah, bisa tukangan lagi. Yoi, Ansu Fati bisa nih harusnya nih. Gila ini. Oh, udah naik nih. Yang harus kita ganti Ansu Fati. Dybala kalau main, aduh, gak percaya gue. Masih kuat deh. Kalau misalnya udah kita menang satu lagi. Ini, apa namanya. Harusnya Citi ngepur sih ini. Ini pada jauh-jauh mainnya anjir. Wajar emang menguras stamina yang sangat besar. Stones Ansu Fati udah top strike di lantai sekarang. Nice Pedri. Pedri. Yong. Ah gila Yong apa sih. Penalti berat nih aing. Ferran Torres. Overlap Jordi Alba. Nice. Cairakan Jordi Alba. Santai dulu. Ah Depay. Bola kagok. Nice. Ada mau pada capek semua anjir ini. Jordi Alba. Oh kan. Cornel. Aduh. Berapa kesalahan ya di sini. Oh kan, pada capek ini semua. Belum dong, kita masih ada waktu. Depay capek lagi. Ah, Grilis masih seger. Out to the right. Ferran Torres, and here's Depay. Oh, Depay ganti mah, oke. Okay. Depay kita ganti kali Depay. Dybala main kali Dybala ya. Dybala sama Luke De Jong nih, antara Luke De Jong lah.
Ansu Fati udah capek parah ini. Depay masih bisa barusan gue lihat. Seru parah ya. Aduh. Yang passingnya salah, Wak. Kejar anjir bos. Umtiti main. PK. Nice Pedri, gila. Terakhir santai nih Luke De Jong nih. Luke De Jong masih segar. Nice, jadi sendiri tuh, Luke De Jong ngapain di belakang situ? Offset lah, cok. Nice, Pedri. Tenang, santai. Gol, gila. Ferran Torres harusnya minta maaf dia, cuy. Tapi own goal nih maksudnya kalau di PES. Kalau selebrasi GG dah tuh. Gila. Lihat, operan cantik di Luke De Jong bisa dimaksimalin ya. Membentur tiang dulu sih itu. Nah sekarang kita bertahan, cuy. Gue bertahan ini. Baru Barcelona bertahan. Barcelona bertahan kalau gini doang. Kalau misalnya udah kalah, udah menang ini. Ini satu gol aja, Citi. Kalah kita, cuy. Agregat. Santai, janganlah. Nah, sekarang gua nih yang bertahan. Gila, di flag. Saksi aja udah pada capek, anjir, pemain gua. Sampai dulu. Kita santai dulu. Ya iyalah. Andy ngapain dulu. Ini gua mau maju juga ragu-ragu, cuy. Udah pada capek pemainnya, masih kalah. Citi udah pasti naik dia. Udah pasti mencoba nge-press terus. Cuman kan pemain kita kalah stamina. Yeay! Gila, own goal nih cuy di akhir-akhir. Tadi golnya ini ya, siapa namanya? Ferran Torres. Pergantian Luke De Jong ini membuahkan hasil ya. Sangat efektif gitu pergantian dari Luke De Jong antara Ansu Fati ke Luke De Jong. Karena Ansu Fati udah habis dia. Bukan cuma Ansu Fati sih. Ada Adama Traore, terus siapa tuh yang capek ya? Hampir semuanya pada capek ini. Gila, Ansu Fati dari di perjuangan Barcelona ini dia. Comeback ini udah kayak Liverpool Barca ini. Kita lihat coba tadi gol terakhir ya. Kita langsung ya. Ada Mat Traore. Ini dia shooting keras. Ederson masih dengan sigap mencoba untuk menangkap itu. Memphis Depay. Ini gol dari Depay ya. Gol pertama Depay. Gila. Ada Mat Traore ngasih satu asis langsung saja ini karena di menit 30 tuh agak cukup jauh sih. Terus Ansu Fati itu cuma highlight sih. Inilah shot on target harusnya ini tadi nih. Gila, itu kalau kena mantap tuh aja. Depay man of the match harusnya Depay sih di sini. Memphis Depay. Ansu Fati, ini peluang dari Ansu Fati masih gagal ya. Masih bisa diblok oleh siapa tuh? Cancelo. Kevin De Bruyne ini. Peluang dari Kevin De Bruyne. Shooting keras masih kena di pack pemain tadi kena pique ya. Jadi bola tuh agak lambat. Kan kalau di pack itu bisa aja lu ngecoh kiper, bisa aja jadi lambat. Yang parah sih ngecoh kiper itu. Ngeri juga. Ya ada masalah awal ini harusnya di-placing dikit malah nendang ke tengah ya keras ya enak lah Ederson itu. Warnet simulator bang nanti cuy, warnet simulator ini gue mau tamatin dulu ini tinggal ini udah masuk final semoga lawan Munchen aja lah. Gila. Ada masalah awal mantep banget. Ada masalah awal Memphis Depay ini tadi
Ederson masuk nih, aduh, Ederson refleksnya kali-kali ya, bagus. Tapi masuk deh, deflect ya, deflect apa, rebound. Dapat bola muntah itu. Ini ada Ferran Torres. Ini harusnya masuk itu, Ferran Torres. Ederson kali-kali lagi bagus nih gamenya, sekali-kali. Nice game dari dia. Ini golnya Ansu Fati ya. Iya, Ferran Torres sendiri. Hah? Enggak, emang enggak offset ya? Bukan sebuah offset ya tadi. Wasit udah ngecek par tadi. Bukan sebuah offset ya. Gol Ansu Fati di detik-detik terakhir itu membangkitkan semangat dan visi-visi dari para pemainnya ya. Ini dia asis cantik dari Luke De Jong. Bisa dimaksimalkan oleh Ferran Torres yang mengenai ini ya, mengenai tiang dulu lalu Ederson. Gila, pas banget ya Ederson, udah lagi bagus-bagus ya. Posisi kita menang cuy, 59-41. Shot 12-3, gila ini sakit gitu. Dari awal Guardiola udah ngeri dia kayaknya, bahasa bisa bawa untuk comeback disini. Barca mati-matian nih, squadnya sapi. Maju-maju, udah pasti gak mungkin bertahan. Bertahan itu kalau misalnya kayak barusan, misalnya di menit terakhir baru apa namanya, di menit terakhir kalau misalnya udah menang. Karena kan stamina-nya udah pada capek banget tuh. Jadi langsung pada turun semua. Foul-nya kita ada 2 Citi. Gila Citi, baik banget. Ngelawin foul sempat sekali. Corner kick 8-0, free kick 2-0. Passing kita 241 banyak menurut 26. Kira-kira berapa 80% lah. Terus crossing juga 4-3. Intercept kita lumayan lah, 18-20 lah. Tackle kita menang 7-4. Terus saves-nya 3-7. 7 ini emang tadi kan karena Barcelona gempur terus dan jelas lah save-nya pasti banyak banget. Soalnya kan Ederson lagi bagus juga sekarang. Udah mau Barca nyerang terus kan. Ederson lagi bagus, udah save-nya bakal banyak. City kan bermain bertahan dari awal. Jadi ya soalnya cuma 3, targetnya 2. Jelas save-nya cuma 3 doang tuh. Di save sama Mendy semuanya. Gitu cuy. Aplaus untuk Barcelona. Kita lihat Brasil melakukan comeback cuy. Biasanya kan di comeback, biasanya kan Barcelona di comeback. Nah sekarang nge-comeback lagi. Setelah nge-comeback PSG 6-1 baru lagi nih. Terus di-comeback oleh Liverpool, Roma, dan juga di Bayern Munchen. Nah sekarang baru comeback lagi nih lawan Yo, udah 3 sama aja tadi cuy. Dramatis gila. Ansu Fati tadi late goal itu ya, termasuk late goal di menit terakhir. Yoi, semifinal ini. Jelas Depay sangat layak lah diberi apa MVP. Statistik Ederson juga 6-6 sama Mendy sama aja, John Stone. Zinchenko iya 5-5. Ini 5-5 itu ya karena mereka tuh bermain bertahan, jadi enggak ngeluarin skill full mereka gitu. Kalau Barcelona kan nih Des 5, Dialba 5 emang agak kurang. Ini Sergio Roberto yang tadi kurang juga, tapi di babak 2 menurut gua Sergio Roberto bisa ini ya memaksimalkan ini ya. Pemainannya Pedri, apalagi Pedri itu stamina-nya gila sekali. Pedri, Frenkie de Jong, Ansu Fati juga di awal-awal kurang kelihatan sih Ansu Fati sama Adama Traore. Depay juga bekerja keras sekali di depan sih dari awal sampai akhirnya dia tuh. Memphis Depay, terus Dani Alves ganti Sergino Des sangat ini ya, sangat efektif sekali tuh. Des karena Des juga emang agak kurang di awal. Itu kan Dani Alves masuk efektif tuh. Ferran Torres juga efektif sekali, Luke De Jong apalah gitu. Asis kalau enggak ada Luke De Jong, gila asisnya keren banget. Ini masih Yoi Bang Gabriel Jesus terkunci PK. Woi. Gabriel Jesus udah enggak bisa apa-apa dia karena ya emang Guardiola emang harus bertahan sih karena mereka udah menang 3-0 di awal. Yoi, masih semifinal. Kita lihat tampaknya kita enggak lawan Munchen adik-adik. Kita melawan MU nih. MU menang. MU juga nge-comeback loh. MU nge-comeback di kandang sendiri. Sama kayak Barcelona. MU kalah di Allianz Arena 2-0. Lalu main di leg kedua di Old Trafford menang 3-0 nih MU. Gila MU comeback ya. Barcelona juga comeback. Barcelona dan juga MU apa nih? MU Munchen.
MU comeback nih. Ajax, Yo United, United. MU berhasil nge-comeback, Barca juga berhasil nge-comeback, cuy. Gila, nice 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 try dari MU lah. Tapi MU ya gak tahu lah di real life-nya bisa kalian play sendiri aja. Sudah jelas comeback. Tidak. Ini di game, cuy. Di real life-nya udah kelabakan, gua yakin. Tar my team, kita lihat Dani Alves ke internasional itu Liga Argentina ya kalau enggak salah. Kita end lah, kita Dani Alves harus pensiun di sini ya. Cuma satu musim lagi kan. Ya, kalau enggak salah cuma di sini gitu kan. Tapi wah. Udah diperpanjang. Kita tunggu nih para pemain-pemain muda mulai dari Jandro Orellana gitu, Ilias Akoma, Ferran Jutla, Luis Atil, Willem James, Fabio Blanco, Hiroki Abe, Ricky Puch. Puch nih udah masuk senior sih harusnya, bukan wonderkid lagi harusnya. Moussa Wagi. Ini pemain-pemain loan banyak nih yang di loan. Yoi, final. Cuma sebelum final champion kita finalnya dulu. Berlay dulu. Havertz udah anjir, Havertz ini udah enggak ini betah di MU, di PSG. Udah ke scout nih. Upamecano udah di Munchen enggak betah, Gnabry juga sama, Eriksen, Brentford udah enggak betah, Chiesa Juventus sudah gerah kali ya Juventus. Politano siapa? Pemain Napoli. Lorente. Gua pengen si Griezmann balik sih sebenarnya. Coba kita skip aja ini, aduh. Selain final kita skip ya. Cuman Aubameyang ini ngapain main anjir, nyaah. Kita main pemain muda aja nih kayak Ruben Dias jangan deh. Segi Ramos kita masukin ya. Nah gini nih, jadi ntar enak stamina kita pakai. Bukas Bang Pilau Pegas, menang 4-1 ya di match day 37. Tinggal 1 match day lagi terakhir. Ini dia 3 day terakhir adik-adik. Final semua ya. Cuman kalau misalnya La Liga udah bukan final lagi. La Liga mah udah dikunci lah ibaratnya. Atletico anjir lawan ATM, lawan ATM. MU kita bantai ntar lah di sini lah. Anjir. Final lawan Copa del Rey, lawan ini. Lawan Atletico Madrid dan champion lawan MU. MU sok kalian mau main di mana nih? MU kita final cocoknya enaknya di mana enaknya? Stadion mana? Kita main final derby dulu ya. Seperti biasa mainkan squad sama Depay. Auba nanti kita Auba kita kayaknya main di ini aja deh Auba di final championnya. Luis Suarez udah gak ada Luis Suarez itu. S Garcia siapa? Griezmann depan Joao Felix gagal main akhir Fabio Silva juga lumayan. Karena kita percayain ke Dybala lah. Soalnya Adama pasti main di Champions League. Sama Ferran Torres juga harusnya main di sini. Ferran Torres di Ansu Fati soalnya bakal main di Champions League. Old Trafford oke siap. Gagal di ini nih. Di mana? Biasanya itu bukan Old Trafford. Apa sih namanya? Lupa gua. Itu bukan Old Trafford, Wembley. Des main di final aja deh, kita main-main muda aja. Araujo kita ganti ke Eric Garcia sama Longley main Longley. Longley jangan deh. Jordi Alba boleh main di sini. Javi main. Pedri kita ganti sama Nico dulu Nico. Nico kita kasih kesempatan untuk Nico lah. Frenkie de Jong, Busquets aja yang main di sini. Kita lihat apakah GG nih di Old Trafford. Wembley apa Old Trafford? Old Trafford, oke siap deh Old Trafford lah. Kita di kandang MU ya. Ini jangan di camp dulu nih, di Stadion Madrid deh. Stadion Madrid. Apa namanya? Santiago Bernabeu ya? Nah Santiago Bernabeu kita, gila. Keren banget nih Santiago Bernabeu nih. Cuman anehnya tuh, apa namanya, koreonya pasti Madrid.
karena ya stadionnya stadion Madrid anjir, jelas lah kalau dia Madrid. Salah server. Busketannya juga oblak. Apakah di sini squad kita lihat ya. Kita lihat dulu squadnya squad kedua gitu. Barcelona memakai formasi berapa ini? 4-1-2-3. Atau 4-3-3? 4-3-3 lah. Sama lah. 4-3-3 sama 4-3-3 itu hampir mirip. Barca pastinya bermain balance dari awal. Soalnya pengen lihat dulu lawannya si Simon ini kan tipikal ini ya. Simon ini tipikal yang kalau dulu sih bertahan dia mainnya. Incer-incer counter attack doang. Kayak gitu tuh ya emang jarang juara. Kita lihat dari formasi 4-4-2, Renier di belakang, Jimenez, Safi dan Luas. Tengahnya ada Carrasco, Llorente, Kondogbia. Kondogbia itu pemain yang Valencia. Rodrigo De Paul nih. Ini Rodrigo De Paul stamina-nya GG juga. Depan Griezmann dan Garcia. Griezmann itu bukan striker murni sih harusnya bukan CM. Cuma kita lihat aja nih dia bakal main nyerang apa enggak nih Simon. Cuman bakal belakangan akhir ini ya mainnya ya agak ngegas juga biasanya. Cuma dulu-dulu nih waktu masih ada MSN ya gitu mainnya incer counter doang. Santai saja, Barcelona tidak mau terburu-buru. Javi, Nico dan Javi nih satu ini ya. Satu angkatan, bisa disebut satu angkatan lah. Eric Garcia diberi kepercayaan untuk menunggui belakang berduet dengan Oscar Mingueza. Ini dia maksud saya nih. Ketika, jadi kan si Busquets ini gini ya. Maju dia. Kepencet. Si Busquets ini di tengah kan. Jadi kalau misalnya lagi membangun serangan, kalau misalnya mau nyerang, dia pasti ada di center back. Di samping si Mingueza sama si Eric Garcia. Sergio Busquets, Frenkie de Jong, nggak bisa kayak gitu. Frenkie de Jong pernah kok jadi back dia waktu eranya Ronald Koeman. Karena si siapa namanya? Backnya pada cedera semua. Jordi Alba menjadi serangan. Jordi Alba shooting. Masih mentah sekali. Was di sana, was. Wah siapa sih? Woi, kesalahan Dybala shooting. Enak banget kalau harusnya kagak masuk. Woi Dybala. Dia mas jebret kok sama Haaland tuh udah gak dikasih ampun sama Haaland. Sepak pojok Dybala. Sergi Buset ngambil. Step by. Ada sudah batas set. Ih, Javi. Set. Nice kontrol dari Javi. Bukan pelanggaran, gua diamin padahal. Clear ya itu. Bukan gua sebuah bangalan lagi. Oh tampaknya ngegas ya di Diego Simeone main. Lihat di kanan bawah di pinggirnya si namanya player name merah deh. Berarti dia attacking. Bang Mat, Real Madrid salpok, iya nih, soalnya mainnya di Madrid nih. Kayaknya fans-fansnya gak mau terima nama sama juara di sini. Kayak Dybala, Depay, kayak rekat, Ferran Torres, double touch. Was di sana, Rodrigo De Paul, Oscar Mingueza, Javi, Ferran Torres, 1-2 dengan Depay. Ferran Torres sendiri, mencoba masuk serangan, apakah akan masuk, 1-2 dengan kiper. Flashing goal. Gila, flashing. Kita harus bisa kebaca sih flashing. Cuman kadang juga kalau flashing itu kayak misalnya kayak Suarez. Biasanya kita mau nembak ke arah kanan ke flashing, kiper tuh udah pasti nebak. Tapi si Suarez itu nembaknya ke kiri, kayak golnya ini. Ini Mbappe kemarin, Mbappe waktu di mana di Madrid ya. Kan itu harusnya flashing tuh Mbappe tuh.
si Courtois juga udah pasti nembak tuh bakal pressing ke kiri dari gawang keluar dia. Ternyata malah ke kanan. Si ini Mbappe, Kim Mbappe. Lah nice goal dari Ferran Torres. Nah ini mah enak nih rotasi enak. Karena babak dua. Kondok dia. Set nice Jordi Alba. Nampis Depay. Terlalu fast pada Ferran Torres tampaknya. Kau udah kena mental ini. Para pemain Atletico Madrid. Oscar Minguez ngeri juga nih main. Kenapa lu udah performa aja. Sergio Busquets di tengah. Semoga ini jantung pertahanan. Pelan amat di bala. Jordi Alba tenang. Salah passing. Kondok dia. Jaya rekan Griezmann itu. Griezmann ini lagi di loan ya. Dari Barca di loan ke Atletico Madrid. Karena Barca ya bingung sih jelasinnya. Duit kagak ada, mau gajinya gede banget. Gara-gara ini, gara-gara apa? Pemerintahannya si Bartomeu. Warisan lah, warisan Bartomeu lah. Gak usah gara-gara pemerintahannya, warisan dari dia tuh. Kalau gua dari baca-baca beritanya sih gitu. Apa namanya? Dia tuh beli pemain tuh jor-joran. Jadi masih gaji sama bonus tuh gak kira-kira lah. Gak sesuai sama kontribusi pemain berat lebih. Gitu. Cuman yang sekarang bagus nih teknikal apa director lu pasti itu teknikal director. Pokoknya teknikal gitulah yang tukang squad-nya. Dia nyari pemain gratisan cuy. Cuman yang masih oke lah. Ini kompetisi. Buat persaingan di squad. Nico Havi nih. Aduh. Nico Havi sama satu lagi si siapa namanya? Gol. Oh, habis saja Nico Havi sama si Patrick udah GG itu. Pemain-pemain muda wonderkid masih depan Barcelona. Pedri terutama yang enggak ada otak ya Pedri. Skillnya di umur 19 tahun. Busquets happy lagi. Kita lihat ini dia direct ball dari Barcelona. Oh, rebound masih bisa di tamat oleh siapa itu? Renan Lodi bukan sih? Lisbon, gila serangan sangat baik nih dari Oscar Mingi jadi ngasih gap mencoba memakan bola Ferran Torres di sana. Ferran Torres, Depay. Jordi Alba lihat terlihat sendirian, overlap Jordi Alba, cairan kan. Jordi Alba, itu dia. Ronaldo turn, skillnya Ronaldo turn ya. Jersey Ronaldo turn. Ah, gila kecolongan nih Oscar Mingi aja gitu. Cari Garcia mencoba cover. Oscar Mingueza Busquets di sana, Javi, Gonzalez, Depay, Dybala, dari Alves overlap, coba yang 7, set, corner kick ya, kena Gimenez ya tadi ya, Paulo Dybala Javi yang di sana, set, Busquets. Shooting! Gua kira masuk ke Busquets. Busquets jarang-jarang masuk ke bola soalnya. Masuk ke bola. 1-0. 6-2 ya posisi. Ya jelas lah. Barcelona kan ini. Passing-passing cepet. Cirepasi bola cepat. Shotnya 1-7 banding 1. Satu aja ketemu Madrid kagak ini kagak otak. Bahkan teman-teman target GG juga. Passing 93, 85 sukses sekitar 89-90 lah. Gigi. Yuk kita lanjut babak 2 cuy. Harusnya ini lebih ngegas lagi ya si siapa? Si Romatin. Rodrigo de Paul, disimpan di kanan Rodrigo de Paul. Gila, terlalu pas bagus tadi. Mana ini backnya anjir? Terus sama mantap sekali. Daniel Alves. Was. Kagak masuk, Alves aja masuk.
Yanni Carrasco, Lorente Carrasco. Carrasco nice. Masih Mendy ya, Mendy di IG juga Mendy nih. Abis lawan apa City kemarin kan sekarang IG juga lawan. Rodrigo De Paul, tengah ada Lorente. Nico berani. Nico itu berani ya. Sangat berani dia. Mungkin mau menunjukin kualitasnya boleh layak lah dia. Dybala gila, sedangkan Messi. Messi shot. Yanni Carrasco. Rey Orin, lu siapa Rey Orin? Marcos Llorente. Yanni Carrasco, masih ada Busquets mengcover di sana Eric Garcia. Dengan tenang saja Barcelona, tidak mau buru-buru. Dybala. Oh, sebuah pelanggaran ya. Oh, murni itu murni apa? Bola. 50-50 lah. Puas di sana. Tenang saja Marcos Llorente di tengah. Box to box. Jimenez. Griezmann nih. Oh, masih ada Busquets mengcover, mencoba membantu pertahanan Javi Ferran Torres. Ferran Torres menggocek. Nice, Dybala di sana. Wantu dengan Depay. Depay Dybala lagi, Dybala ke kanan. Open up dari Daniel Alves, Daniel Alves mencoba mengelola serangan di sisi kanan. Masih bisa di ini oleh Reinaldi. Reinaldi bukan sih? Back kiri, back kiri. Busquets, Javi. Nice, Javi. Oh, gila, nice. Bagus operan dari Javi barusan. Cuma dia respect kasar. Kencangan lah. Eric, Mendy, Oscar Mingueza. Oscar ini di loan juga enak. Ush, gua kira molong. Nice, Eric Garcia. Dybala, Javi, Depay, Ferran Torres, set. Dybala naik. Gila coy. Itu tipikal-tipikal golnya si ini siapa? Aubameyang. Bawa ke atas, agak atas ke kanan, bawa backnya. Disikat sekencang-kencangnya tuh. Gila, emang susah sih bola kayak gitu. Dan notabene itu gak mungkin ke bawah ya bolanya. Masih ke atas lah. Kalau ke bawah ya berarti teknik nendangnya salah. Gila nih. Kan biasanya Aubameyang juga kayak gini. Nih, dari situ sikat, masuk. Aubameyang gitu biasanya tuh. Nice. Memphis Depay. Nah, enak parah. Ferran Torres, Memphis Depay, pergantian pemain, Es Garcia, Fabio Silva, Fabio Silva, oh gak tau, gak tau siapa nih Fabio Silva. Barcelona take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Javi, gila skill dari Ferran Torres yang kartu merah sih. Kondok dia udah di skill langsung marah dia. Depay mau pergi siapa Depay ya itu ya? Gua mainnya ke sini Ferran Torres ya. Wantu harusnya. Kita lihat skill dari barusan siapa? Ferran Torres. Ih, ini dia enak banget. Eh deh, itu smooth parah ya deh. Jadi timingnya pas nih. Dia mau tackling, dia langsung. Ih. Mantap Ferran Torres skill boleh. Ini coba masuk kali ya di sini. Dybala sih. Jadi harusnya masuk nih. Dybala kan punya lengkungan yang sangat lengkung banget. Ah. Wih. Hampir sih. Masuk tuh cuy harusnya. Kalau kencang emang kejauhan sih. Dybala sepak gua cok. Ambil acang-acang. Jauh sana habis tuju. Oh, Jimenez. Oh, tampaknya naik. Atletico Madrid ini ya, super full attack. All out attack lah, bisa dibilang gitu. Ferran Torres, Depay. Open up Jordi Alba, sih nyari rekan sih Jordi Alba. Anan, Depay. Aduh,
Ini clearance-nya jelek banget sih. Atletico Madrid, jelek-jelek. Griezmann. Nice Harvey di sana. Oscar Mingueza, Nico. Sampai apa, Nick? Wah, gila. Griezmann mandu. Griezmann kaki kiri sih harusnya. Griezmann. Coba kita rotasi ya. Jangan. Nanti aja di next game kan lawan Atletico lagi nih. Eric Garcia drives it forward. Depay. Keras banget. Udah mulai kepancing emosi. Gue liat-liat. Coba kita cobain lagi ya. Pakai yang kanan lah. Depay kali. Depay kira kencang nih. Tangannya. Masuk nih. Masuk. Kok pada ke bawah semua ya? Oh, kurang kacau. Itu berdua out anjir. Paulo Dybala, Busquets. Terenak banget Busquets. Gue gabar nih. Wah, kayak rebound itu di live nya. Gol Jordi Alba ke Atletico Madrid. Paulo Dybala. Umpan Busquets tujuh lagi. Pelan Torres. Atau di eh enggak kenapa ini tendang lang. Offside dong. Kagak offside dong. Mendy tunjukkan. Nice Mendy, berani sekali Mendy. Nico, guys, gila Nico juga clearance jelek banget. Biar enak. Wah, gila itu harusnya diving dia, diving dulu. Nih, ini diving dulu. Kalau misalnya kita enggak nyelening dia diving. Cuman ya kena kaki. Ini golnya harusnya nih anjir. Nah, kita tutup. Agak. Fast. Pergi dekat ya. Lihat. Fabio Silva udah maju. Clearance dong itu Dybala. Oscar Mingueza. Gila Mendy. Ini kepas buat Mendy. Penampilannya GG parah nih di episode kali ini. So, gila. Mantap coy Mendy. Konokia, bukan Koke ding. Oh maju kiper ya, nggak ada belum. Kita buat kiper yang maju aja kali ya. Seru. Soalnya ini kipernya bakal maju nih. Kalau misalnya kita konterin lagi. Ketat parah ini. Terlalu mati. Jadi belum. Sebenarnya pasti maju, gimana maju ini? Makan dia ada oblak. Kita curi gol. Ya gila. Kita curi gol dari kejauhan ya. Kita mau lari dah. Lari nih, kita mau lari. Eric Garcia. Nice. Mana telur? Ya Allah, jadi agak. Makan. Nice Depay sendiri. Ya Allah, kagak masuk. Kita nice oke. Okay. Umpan dari Oscar Mingueza. Nih, Depay. Oh, kena tangan. Handball lah tuh cuy. Wah gila, ini VAR nih. Kartu merah anjir harusnya. Ini udah last man soalnya terus kena tangan.
kayaknya diusir sengaja gitu. Gua majuin lah semuanya deh. Gua majuin semuanya. Maju. Apaan si Mendy juga maju. Kita tunggu Mendy. Tunggu Mendy maju. Kita kasih ke Mendy lah. Tat, lo si Mendy yang... Mendy. Wah. Wah gila si Mendy maju cuy. Mau kemana lu? Masih ada. Mendy barusan GG-nya kayak Mendy. Sebulan. Nice, kita juara cuy. Liga Copa del Rey alias Piala Raja. Nah, skip ada suara lagunya. Bahaya. Kira 2-0 menang, euy. Madrid itu kalah di semifinal, eh. Kalah di semifinal ya. Lawan apa? Atletico Madrid ya. Madrid kalah. Berapa sih? Coba kita lihat. Ini dia final picture. Terakhir ya. Aku gak mau lihat dulu itu. Kita skor dulu, coba skor kepada Lady quarter final. Oh, kalah 4-2 nih. Oh, ini udah skip aja lawan ini. Kita kasih kemenangan lewat dia. Kalah juga kan itu. Gila, kita cuman missing berapa poin ya? Hanya 1-1. Berarti kurang 6 poin. Poinnya 114 poin La Liga. 114 poin tuh poinnya kalau misalnya win semua. Kita belum pernah menang loh. Ya, belum pernah kalah. Gila, apa unbeaten ya. Gila, ini dia tim of the season, tim of the season ya. La Liga of the season ya, nah, tim of the season. Iago Aspas, Luke Diong, gila masuk. Frankie Diong masuk, Busquets tengah jelas. Jadi Barcelona banyak juga nih, Barcelona nih. Barcelona ada 1, 2, 3, 4, 4 pemain lah. Frankie Diong jelas lah, anjir. Jordi Alba juga okay juga di kiri. Busquets juga, Iago Aspas emang bagus di dua gitu. Masih bagus. Ini ya final adik-adik, final. Kita enggak mau pakai lagu-lagu ya. Enjoy aja. Kita skip ya ini. Nah, ini. Intro ya. Bang, ini ganti apa? Copyright. Negosiasi si Sergio Ramos udah, Sergio Roberto nantilah. Javi jelas enggak lah Javi. Kalau Roberto nanti bisa dipertimbangkan lagi buat cabut. Daniel Alves enggak juga. Final kita di Old Trafford ya teman-teman. Oh iya dia. Old Trafford. Ini dia final dari Barcelona Manchester United. Apakah Manchester United bisa membalas dengan dua final sebelumnya melawan Barcelona? Yang pertama kalah 2-0 lalu kalah 3-1. Kita lihat ini ada depannya Ansu Fati, Aubameyang lah, Aubameyang sama Adam Traore di kanan. Javi, Pedri, Diong, oke, okay. Oscar Mingueza jangan lah, enggak dulu. Kita si Ruben Dias. Sergio Busquets, kita bawa si Pedri hari ini deh, pengalaman di Selingat. Di Selingat kita kasih misi ini aja, misi balas dendam. Ini PK gak usah main, ini PK nih. Ini udah bagus depannya kayak. Kalau lihat dari Manchester United harusnya nyerang sih. Nyerang dengan segala keinian apa. Keegoisan para pemainnya. Sergio Roberto, lu urus dulu aja tuh ini apa namanya. Urus
transfer lu. Yuk kita gaskin aja kali ya. Luke Shaw, Paran sama Maguire. Maguire Paran harusnya GG sih disini. Cuman Paran gue liat dari bursa transfer, dia udah masuk bursa transfer. Mungkin karena ini ya, udah gak betah lagi deh di MU. Diogo Dalot ya, Diogo Dalot kan ya, di kanan. Terus Paul Pogba dan menjamat Matic. Juan Mata, masih main dong Juan Mata. Si Bruno emang kalah saing sama Juan Mata. Wan Bisaka gak main ya. Yang lebih bagus dari TA katanya. Jadon Sanko. Jadon Sancho tuh. Marcus Rashford. Sama Ronaldo di tengahnya jelas. Terus Cavani udah masuk squad ya, udah masuk list. Fred juga gak main, Bruno, yang aneh itu Bruno doang sih, gak main. Rangnick nih gak tahu gimana ya, kenapa ya si Bruno gak main, malah lebih memilih Mata. Yuk kita gasin aja lah, langsung kita gaskin. Sosokan aja. Dia tahu kali taktik apa yang harus di inian dia pada jalan. Ini dia Old Trafford. Wih di nice Barcelona dan Manchester United. Oh dari sini ya? Karena MU kan dari ujung sini ya. Apa yang dari situ? Ansu Fati, Aubameyang starter kali ini ya, dengan Adama di depan, Adama di kanan, Ansu Fati di kiri ya. Tengahnya tuh Aubameyang yang nutup. Oh, skip ada lagunya sih ternyata. Aubameyang, Frenkie de Jong, Sergio Des, Adama Traore, Edas. MU langsung ini ya, bermain. Menyerang. Kalau dilihat dari strateginya, Frenkie de Jong, Frenkie de Jong kesalahan bu. Ronaldo sendirian. Gol cepat dari Marcus Rashford dong. Kesalahan dari Frenkie de Jong ya barusan. Blunder lah. Gila sabi langsung marah tuh. Kok bisa gitu? Bisa apa namanya? Bisa kledor lah. Gak blunder lah. Ini terlalu pelan ya. Benar Ronaldo sendiri tuh untuk apa memaksimalkan peluang. Cuman ya MU namanya kan. Menyerangkan dengan segala kayak egoisan. Ini tuh langsung aja tuh masuk tapi bagusnya masuk sih si Rashford. Marcus Rashford. Beuh. Kelas juga. Gagal ditangkap oleh siapa namanya? Mark Andre. Gila serangan MU, apakah MU akan bisa membalas ya dua pertandingan final yang betul-betul dikalahkan. Ansu Fati set Jiro Des sana kanan ke Jiro Des set gak pelanggaran tuh cuy. Ah itu kebobolan dong. Nice Ruben Dias. Gila nice buat Alba, buat Alba. Harvey tenang saja, Harvey dari rekan. Frenkie de Jong, coba di. MU udah menang 1-0 MU. MU harus menang sih ini biar enggak hat trick berturut-turut salah satu di final. Champion lagi. Pedri. Ayo come on guys. Harvey. Itu ngapain Ruben Dias? Berat gini lawannya ya.
Saka, MU. Frankie De Jong masuk ke dalam udah buru-buru maksudnya masih mencari ruang. Karena MU ngegas juga ya, MU main Sauba set, aduh terlalu pelan sih. Ngeri juga nih apa terupas-terupasnya. Oba jauh ke jauhan, Oba isi overlap, Jordi Alba. Ada yang sudah menunggu. Santai saja cuy. Frankie De Jong. Umpan saja Javi. Jordi Alba, rebound. Masih di Ansu Fati sana. Masih ini bisa diblok oleh pemain Javi, Pedri. At Aubameyang. Aubameyang kurang fokus. Set nice. Des. Ada 4 serah oleh Obser kah? Gak bukan sebuah offset. Gue kira bakal lolos tuh anjir. Nice, Javi, Jordi Alba. Ansu Fati dengan Jordi Alba. Ini MU lebih superior ya. Karena di, ini di Old Trafford main ARD. Kenapa ARD? Halo. Nice, jadi Alba santai saja. Ansu Fati, Aubameyang. Gila Aubameyang. Aubameyang sendiri. Gila. De Gea ini selain Bruno itu yang carry tim MU itu De Gea ya. De Gea dan MU itu De Gea dan Bruno itu tukang ini, tukang carry MU. De Gea juga De Gea. Perry. Jordi Alba rebound. Gosu. Jordi Alba tuh enak tuh bola kayak gitu tuh, bola rebound itu, bola poli first time. De Gea GG. Yoi cuy, De Gea ini GG ya. Di live juga GG parah. De Gea sama si Bruno biasanya yang paling bagus. Mantap ini Jordi Alba, what a volley. Yoi. Kayak poli lawan ini waktu lawan Atletico Madrid yang ke ujung itu. Si siapa Oblak juga enggak nyangka kan ya bakal masuk bolanya. Ini kena di-plek deh kayaknya, di-plek Maguire. Kena di-plek Maguire kah ini bola? Kita lihat. Kalau kena di-plek Maguire, udah dia dibully lagi sih seperti ini. Kena, kena gak sih? Coba kita lihat, Ya, suuuh. Bahaya nih, Maguire bisa-bisa dibully lagi. Kita lihat. Oh enggak. Kena deng. Tuh. Kenanya. Kena di-plek. Kena di-plek si Maguire langsung masuk. Oh iya. Kena di-plek langsung masuk tuh. Gila deh. Nice lah. Barcelona ini harusnya lebih maju lagi sih. Lebih nyerang lagi. Juan Mata, Jai Sancho, Ronaldo. Shooting keras Ronaldo bisa di bendung putar saja. Cristiano Ronaldo sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add he just wasn't expecting it. Ben Diaz, Aubameyang. MU harus menang, come on MU. Set, nice Aubameyang. Sangat balik Aubameyang. Baik sudah memanfaatkan counter attack. Cepat nanti ada Matraore. Berbut bola. Pedri, kesalahan dari siapa sih? Aubameyang sendiri. Gol.
Noisu, kedengar. Dari Aubameyang. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? No doubt is new as the comeback saat ini. Chow sana masalah bahasa ini sudah mulai keras banget. Gua mulai bahasa juga pas mulai ini apa potensi permainan. Good night juga dia. Siapa tuh? Santo. Hey. Wah gila, untung kena post kedangan dari Ronaldo. Ruben Dias. Jawab di Alba. Alba lagi. Ngeri ya Uba diri, ngeri di final. Jadon Sancho. Diogo Dalot. Set nice. Langsung para Uba. Kita ada 1-5-1-5-9-4-1. Tipis-tipis. Soalnya target juga tipis juga. Ini ya, emang lagi. Gua habis serangnya. Kenapa kita tidak akan menang kali ini? Bruno baru main. Habis cedera kayaknya. Henry. Nah, ada Matore. Counter attack sekarang di bawah sana. Tapi tenang saja. Set. Backing-nya. Back. Ruben Dias ya. Oh, iya. Oh, nice. Nice tackle. Wah, coba. Kayak orang lanjut tarik aja. Bawah nanti yang tarik aja. Seperti sendiri. Seperti Amanda Traore dia ini apa? Kira-kira menguat. Masih ini ya, masih IP sih 2-1. Keras banget ya. Depend dari MU juga lumayan lah. Walaupun agak lawak dikit. Aduh, yang lawak di Barcelona. Gila, Ter Stegen. Dia juga gak mau kalah nih kayak Femendi. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Kebanyakan apakah akan melakukan aksi itu sih. Langsung apa yang ada di clearance? Look, Shao. Bruno Fernandes, gila, seru banget, guys. Nice, gila dari Araujo. Ansupati jalan balik. Ansupati jalan rekan. Ansupati sendiri. Wah, Ansupati kamu. Damat sore. Gitu, masuk cuy. Damat sore, enak banget tuh Ansupati sendiri tanpa kawalan. Kamu bener terlawak, backnya. Iya, De Gea nih, mau kalah juga De Gea nih, super bagus ya. Bagus parah. Sejujurnya Des, salah, Bruno Fernandes sana, jadi arah hukum kamu. Des, Pedri, Sama Traore, Aubameyang sana. Javi, Jordi Alba, terlepas pada, aduh. Terus,
Calvi, Sarna, Jordi Calvi, pokoknya bukan Jordi Alba. Nah, foul, nice. Ini baru gol, kemungkinan besar. Foul ya, harusnya masuk nih. Ini gol itu mau ngoper ke depan, bukan mau ke Alba. Cuma kalau ke Alba kena, IG juga tuh oper. Siapa yang akan mengambil ancang-ancang Aubameyang yang paling gede? Gol nih, insya Allah ya. Aduh, pelanan nih si Aubameyang. Langsung saja. Anjir, kok bisa lolos ya back-nya? Gede ya? Aubameyang tanpa kawalan. Masih ada Maguire. Heaves it forward. Ngapain backing dong, dia lost. Well, this looks promising. Got to make this count. Ya ilah, offset dong. Ilah, Ronaldo ngapain pas? Offset dong. Thank you, sendiri thank you. Wah, langsung ditutup kok kali ini. Gila, sudah dia santai saja. Ya, kita harus mainin lot deh. Oh, dari segala load. Ronaldo 7. Mas Pedri. Pedri, I see. Bang, gue punya pertanyaan simpel. Ansupati sama Pedri ada connection-nya gak? Pedri ada kalau gak salah di PS2 HP. Ini 21 ya? Kayaknya belum deh si Pedri. Yang ada mah Fati. Fati, ada Fati. Yang ada si Fati cuy. Kalau Pedri kalau nggak salah nggak ada ya. Overlap, des, nice. Ini, jangan bolanya, nice itu. Ngapain sih? Aing ngoper kali aja gitu aja. Nice. Trot, nice. Ansu Fati. Wih di, gila. Ini dia pertandingan ketiga, kekalahan ketiga MU ya. Final, tiga kali berturut-turut. Kalah lawan MU 2-0, 3-1 sama 3-1 nih. Ntar minta tolong cekin bang, edit layarnya kalau udah beres main. Oke, okay, disini ya. Nah ini juga last sih. So, man. Halo. Lihat aja di sini kan ya. Kan gua passing ke Pedri nih. Dengerin ke Pedri. Biar kok mirip Fred Ansu-nya. Ini mirip anjir, paling mirip si Ansu menurut gue yang lompat. Gila Ter Stegen. Si ini Ansu paling mirip di antara mode-mode yang ada di tengah. Gila save dari Ter Stegen. Refleksnya cuy. Mantap banget. Ter Stegen masih bagus nih. Apa nih main? Buang des. Ini kok Barca jadi incer counter attack ya? Cuman nggak bertahan. Gak apa-apa deh. Counter attack. Nah, jangan bertahan. Nice, gila. Nice, masih dari. Terlalu cepat. Seperti ambil atau cepat. Aduh, 1-3 ya gimana ini? Outside, mampus kau. Gue Ronaldo mandul parah anjir. Rashford, offset dong kakinya, selangkah. Si Rashford apa Ronaldo sih bener? Nendang? Kuring soalnya kagak masuk. Hafi nice try, Hafi main lagi ya. Bisa linggar dong main. Febri hari ini kita mainin. Ada mau udah dulu. Dan yang Alves main dah. Febri di bosku main. Jadi arah hoho pati halan tak yakin banget. Oke cuy. Ntar gua kasih di komen kok, komen terakhir. Kalau ada apa enggak ya. Kalau Araujo nggak ada, Araujo. Pati doang ada, Haaland. Coba pecek ntar ya sudah. Pecek sama-sama ya.
masih Araujo gak ada deh. Rashfordnya mau ke PSG ya bang. Rashford emang, oh iya Rashford udah ini kali udah apa? Udah kagak betah nih kali ya. Apalagi ada masalah. Dengar-dengar sih emang ini mau ke PSG. Ke PSG gila. PSG mau ngapain lagi PSG mah udah gak ada. Gua komen duit semua. Gua Aubameyang. Selalu keras ya. Ruben Dias. Ruben Dias. Siapa aja Ruben Dias? Ini gua kasih Pedrin ya. Pedri hari Adi. Enggak ada deh Pedri. Pedri. Soalnya Pedri itu adanya di PES 2022 sih. PES 2021 kan belum ada streaming. Gua kena Pedri sih gak kena lisensi. Eh udah ada deh. Cuman gak tahu ada gak tau gak Pedri. Cuman agak jarang-jarang juga. Kalau Fati ada nih, kedengeran kan? Tapi kita cek lah. Di sini. Fati nice. Jordi Alba is charging up on the overlap. Capek bener sih si Alba. Gol, gila udah ini 4-1 anjir. Tapi MU dipastikan 3 kali kalah berturut-turut ya. 2-0, 3-1 sama 4-1 di final UEFA Champions League. Wih, nice, jelas skip lah juga. Cuma buat travel, udah fix travel. Baru tadi mau ini, mau ngecek apa? Gua PC, di PC. Oke, PC. Nih kita cek ya. Gila, nice. Setelah kita travel winner nih. Setelah comeback melawan City ya, di semifinal 4-3. Oke. Mana sih di edit ya? Player name, player name. Kita create player ya. Wah, biarin lah. Eh, enggak bisa deh. Nanti aja kita ganti aja ini siapa deh. Di mana sih player name itu? Ah ini. Nah, ini di ini kan. Nah, ini. Apa tadi siapa aja? Pati udah ada. Pedri, P berarti ya. Kita ke E. Nih Pedri. Maaf Pedri. Enggak ada Pedri, eh. Tuh kan Pedri enggak ada. Pedri enggak ada. Araujo ya. Kok Araujo sebenarnya Ronaldo aja sih menurut gue. Cuman enggak ada di Araujo juga. Di PES ini PES depan paling 2023. E-football ini. Enggak ada Araujo, enggak ada. Araujo juga enggak ada. Ya Pedro adanya anjir. Haaland ya. Nah, Haaland ada coba ya kita dengar. Haaland. Gak ada guys si Haaland lah. Berarti yang ada tuh Haaland doang yang ada. Pati ada, Pedri, Araujo belum ada. Kayaknya kan karena masih baru kali. Terus belum di ini juga, belum di powerballin si PES-nya. Yang sama kan PES-nya kan ini Konami sama Baraka kan. Harusnya kalau misalnya musim depan masih ada kontrak mah ya harusnya di ini sih. Dimasukin itu call name-nya. Cuman gak pakai patch kita bisa gak tau gak ditambahin. Gak tau sih gue. Bisa paling pakai apa ya. Gak tau dah. Kayaknya susah juga sih. Udah pikir-pikir. Ini Sergio Ramos. Foto aku menurut oke. Ansu Fati. MB langsung pengen Ansu Fati aja. Pake GG. Cuman Ansu Fati gak akan dilepas aja jelas. Oke. Okay. Thank you lho yang udah nonton. Selamat like. Under FX tadi ARD Padul R Bagas ARD. Terus Randy Won. Thank you lah. Arya Sunan juga. Tadi Salur Rahman ada Matos juga cuy. Thank you.